kabar Sobat Esmol ini? Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin, amin. Ya guys, ini alhamdulillah ini dapat pesanan guys. Ini kita review nih guys, paket peluncur mobil LPG. Oke. Ini pesanan dari mana bang? Tapi sebelumnya klik dulu tanda subscribe, aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke, oke. Ini lihat, ini modelnya gini. Ini kalau peluncurannya boleh gini. Ini paketnya udah dapat nozzle ya guys. Ini saya sepil dulu. Sama tak buatin thumbnail. Ini peluncurannya gini guys, mantep. Ini tinggal ditarik. Thumbnail ini. Buatin thumbnail. Ada aneh ngono. Ki dapatnya ini paket dudukan dan standar untuk botol 1,5 liter dan botol 1 literan. Sekarang 1 literan ya. Ini paketnya tapi non toket ya guys. Ini paketnya enggak. Ini terdiri dari nozzle. Ini terus coupler. Caranya gini. Luncur kayaknya nanti gitu. Ini nozzle premium guys. Nozzle premium. Udah. Ini udah nozzle dari nilon nikron dan di dalamnya ada sil silikon untuk anti kebocoran. Modelnya seperti ini. Nah, ini cukup murah terjangkau guys. Paket peluncur dan dudukan lengkap dengan nozzle-nya. Ini produk termurah Esmol, produk temuan baru, oke ya. Dan ini tadi koplernya udah cocok nih. Nah, nozzle dan kopler yang cocok baik ini guys. Ini sebelum dipompa pun udah meluncur keras itu. Ini nozzle kita kan guys, Allah. Wes premium sekali, recommended. Dan harganya lebih murah daripada di pasaran. Setelah ini awet. Sejak 2017 saya punya ini awet sampai sekarang guys. Kalau nggak percaya buktikan. Oke, okay, oke. Okay. Ini terus nanti bagian kopler ini kan ada roda-roda besi atau baterainya. Nah setelah pemakaian harapannya dikasih pelumas atau anti karat ya. Ataupun anti kerak. Biar tidak terjadi kerak dan nozzle-nya nanti jauh lebih awet. Oke. Okay. Besi pelurus. Ini lurus ini udah standar untuk botol 1,5 liter dan 1 literan kayak gini ya. Nah terus nanti saat peluncuran guys, saat peluncuran sayap di kanan kiri ini, sayap di kanan kiri dan jangan masuk ini. Oke, kalau masuk nanti depan ada besi penguat ini nanduk. Oke, itu satu. Ini dudukannya ya seperti ini, nanti boleh ditambahkan lagi peralon kanan kiri dudukan. Oke, gitu. Terus ini bisa dilepas guys, portable. Nah, portable gini. Jadi ini penyimpanannya simpan kali awet. Ini juga bisa dilepas. Ini nanti packingnya tak lepas ini. Oke, ya gitu ya. Ini packingnya nanti tak lepas ini. Dan ini. Nah, packing yang kami lepas ini. Ini sekaligus nanti sebagai pelindung besi pelurusnya biar tidak bengkok-bengkok saat packing. Oke, gitu. Terus langsung uji coba bang, nggak usah kelamaan. Siap. Siap ya, ini ngerakitnya nanti gini. Untuk perubahan sudutnya nanti bisa dinaikkan gini. Ini perubahan sudut naik. Dan harapannya sebenarnya saya ciptakan, wis saya ciptakan, saya temukan khusus ini handle apa ini untuk roket RPG sebenarnya guys. Ini saya ciptakan ini untuk pas sekali dengan tangannya. Nah, ini gini, peluncuran jadi gini. Shred itu. Ini model RPG sebenarnya. Itu. Nah, terus ini langsung cobakan, bang. Oke, saya cobakan, saya pompa, saya luncurkan. Ini pesanan dari Jakarta Selatan. Oke. Sekali lagi masang nozzle-nya gini, tarik, klep, dorong. Ini sebenarnya peluncur tangan ya, guys, peluncur model RPG. Saya pompakan. Nah, bang, ini bisa untuk jarak berapa jauh, bang? Ini tergantung tekanan yang diberikan. Untuk best practice kami dengan model seperti ini, dengan kualitas produk kami, ini untuk saat lomba jauh-jauhan sudah lebih dari 150 meter bisa. Ya gini ya. Ini kita luncurkan tembakan ke Jakarta Selatan. Oke, 3, 2, 1. Ayo packing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.